Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Heru, masih di Herdap Official. Dan kali ini saya akan wujudkan keinginan viewers yang katanya menginginkan saya mereview, mereaction videonya Ayu Guzman lagi. Ayu Guzman lagi, ngapain lagi tuh anak, sampai-sampai ada yang pengen saya nge-reaction lagi. Katanya suruh nge-reaction Ayu Guzman yang bawain lagunya Ingwi yang Eclipse. Emang tuh anak ngapain lagi, apalagi tingkahnya. Lagu Eclipse tuh kalau nggak salah yang lit lah, pokoknya seperti itulah. Makanya kita akan langsung lihat langsung seperti apa tingkah dan kelakuannya Ayu Guzman meng-cover lagu Ingwi Malmsteen Eclipse. Langsung saja kita lihat. Oke. Ayu Guzman Eclipse. Apa sih bacanya Eclipse? Dia senyum-senyum, saudara-saudara. Dia senyum lagi. Saya jadi malu senyum-senyum aja bukan. Ini kelihatan banget waktu cover lagu ini Ayu Guzman tuh siap banget gitu kan. Siap dengan itu berapa kali take coba? Itu udah kelihatan 3 layer itu. 3 itu. Itu yang kelihatan. Jadi dia niat banget lo cover lagu ini berdasarkan, saya yakin ini anak cover nih lagu berdasarkan requestan orang juga nih, requestan para penggemarnya gitu. Dan ini persiapannya udah rapi banget, dari green screen-nya, dari layer-layernya udah bagus banget. Jadi dilihat juga kayak profesional banget gitu, liatnya gak bosan gitu loh, kayak musisi aslinya yang bawa gitu loh. Jadi kelihatan ya ada presisinya lah gitu kan, enak liatnya gitu, apalagi skillnya juga mumpuni gitu loh.
kalau kita perhatikan lagu-lagu dari Ing Imam sini, lagu-lagu dia tuh banyak kan mirip gitu, mirip, semuanya mirip, melodi-melodinya arahnya sama, dari liriknya, dari partitur, semuanya lah pokoknya sama gitu, kayaknya sama gitu. Tapi tuh beda. Bedanya ngapa? Dari cara metiknya juga udah beda banget gitu. Emang kalau sekilas warna suaranya itu sama gitu, melodi-melodi Ing Imam sini tuh ya begitu. Karena aliran dia juga, dia klasik metal, musik klasiknya begitu itu gitu kan. Beda sama musiknya kayak John Petrucci gitu. Kalau Petrucci kan musiknya progresif, jadi dia kalau progresif kan berubah terus gitu. Kalau ini ya alirnya begitu dan bisa dinikmati gitu kan, asik. Dan Ayu Guzman membawakannya dengan happy, dengan full action lah. Pokoknya dia suka banget nih kayak lagu ini, dia menikmati banget lagu ini. Dari cara dia bersikap saat membawakan tuh dia siap gitu. Dan ini dia niat banget gitu. Jadi mainnya dilihatnya asik. Nah itu, itu ciri khas lagu Ingwi itu begitu tuh. Ciri khas lagu Ingwi itu yaitu itu. Dan itu tuh ciri khas lagu Ingwi plus lagu-lagu klasik. Lagu-lagu klasiknya seperti itu ciri khasnya. Kita nikmati lagi. Terima kasih Ayu Guzman, luar biasa nih anak cewek. Kelakunya semakin jadi-jadi dalam hal seni. Ini bapaknya paling minder nih, ngakunya anak. Soalnya bapaknya kalah pinter main gitarnya. Apalagi gua gak bisa apa-apa. Ketemu dia gua kayaknya cium tangan gua kayaknya kalau ketemu dia. Oke, ketemu lagi di video selanjutnya masih bersama saya Herudi Herdam Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.